guys, welcome back my YouTube channel. Hari ini saya akan memasak ayam suwir. Jangan lupa ya, saksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa pula subscribe, like, comment, and share. Oke? Besar guys. Pasta kerupuk guys. Guys, mari kita ke dapur untuk memasak ayam suwir. Pertama-tama ayam kita cuci dulu sampai bersih. Lalu untuk direbus ada serai, salam, bawang putih, ada juga lada, supaya bau dagingnya atau ayam ini tidak amis, tidak bau hanyir, amis. Lalu masukin ya ayamnya. Tangan saya bersih ya, udah dicuci. Tunggu sampai airnya menyusut, juga setengah matang ayamnya. Setelah airnya mendidih, kita tiriskan dulu ya ayamnya supaya menjadi dingin. Baru kita suwir-suwir ayamnya, disobek-sobek gitu ayamnya. Ya. Adapun bahan-bahan buat ayam suwir, ada kemiri, ada pedas bubuk, Royco, sasa, saus tiram, ada kecap juga, ada saus, terus ada tomat, bombay, bawang merahnya sekitar 7 atau 6, bawang putihnya 4, ada jahe. Inilah bahan dan bumbu buat ayam suwir. Sesudah ayamnya dingin, kita sobek-sobek atau kita suwir-suwir ya. Ini setelah ayamnya disuwir-suwir ya, terus bumbunya yang tadi diulek atau ditumbuk, tumbuk kasar ya, diulek kasar ayam yang suwir. Pertama-tama panaskan, kita kasih pakai minyak goreng, panaskan. Masukkan margarin atau mentega biar wangi ya. Masukkan irisan bawang bombay, kita aduk sampai wangi, sampai berubah warna menjadi rada coklat, kecoklatan. Setelah itu kita masukkan bumbu-bumbunya yang tadi diulek ya. Lalu kita aduk bumbunya supaya meresap, supaya matang juga ya bumbunya. Kalau matang kan enak. Lalu kita masukkan ayam suwir yang tadi ya. Pelan-pelan kita aduk supaya rata dengan bumbunya. Lalu dikasih air. Lalu kita kasih air. Air matang tentunya ya, biar cepat.
Kita masukkan kecap bango. Aduk dulu ya. Nanti biarkan sampai airnya menyusut. Karena sudah dikasih garam tadi. Ini ya, kita aduk-aduk, biarkan airnya sampai menyusut, sampai surut ya, sampai mengental airnya. Ini airnya sudah menyusut ya, berarti sudah matang ayamnya. Ini sudah jadi ya, ayam suwirnya sangat mantap dengan nasi panas. Akhirnya ayam suwirnya sudah jadi ya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa pula dibunyikan tanda loncengnya supaya kamu-kamu dapat melihat video terbaruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masukkan sasa ya, penyedap. Tadi sudah rek. Lalu kita aduk dulu. Pakai saus tiram. Kita aduk dulu ya, ibu-ibu. Biarkan sampai airnya menyusut ya. Ini ya, kita aduk-aduk, biarkan airnya sampai menyusut, sampai surut ya, sampai mengental airnya.